Selanjutnya ada Oda Jazz warna silver ya, platnya AB. Oke, kondisi dari depan tampak. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kiri tampak. Untuk keterangannya, Oda Jazz tahun 2012 manual ya. Harga dibuka 147 juta. Nego nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Itu kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Ya, dan kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak Honda Jazz-nya. Oke, sebelahnya ada Honda Jazz juga. Nah, kondisi dari depan tampak ya, platnya AB warna silver. Oke, itu kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk keterangannya, Honda Jazz tahun 2006 matic ya. Harga dibuka 83 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Untuk kondisinya dari bodi samping sebelah kanan tampak, oke. Nah, di sebelahnya ada Suzuki Escudo ini warna biru plat AB ya. Oh, untuk keterangannya di depan itu. Untuk kondisi dari depan tampak. Untuk keterangannya di sini Suzuki Escudo 1600cc tahun 2006 tahun pertama, harga dibuka 78 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, itu kondisi dari samping sebelah kanan tampak ya untuk Suzuki Escudo-nya. Kemudian di sebelahnya ada Toyota Crown yang ini. Anda yang menginginkan sedan ya, kelas atas Toyota Crown, platnya AB warna putih, sudah lokal ini. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari bodi sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk keterangan ya, Toyota Crown tahun 84 antik ya, harga dibuka 60 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Nah, untuk kondisinya dari bodinya, nah dari bodi sebelah belakang Toyota Crown-nya tampak. Untuk Suzuki Escudo-nya bodi di sebelah belakang tampak, masih ada ban serepnya ya, masih ganteng nih. Oke, kemudian ada Honda Jazz-nya dari belakang tampak, dan Honda Jazz RS-nya tampak dari belakang, oke? Selanjutnya ada Suzuki Carry ya, Adiputro ini ya. Kondisi dari depan tampak ya. Oke, kondisi dari depan tampak. Nah, untuk keterangan ya, di sini Suzuki Adiputro tahun 95, asli hari tahun pertama, harga dibuka 47 juta nego. Orisinil, AC dingin. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi bodinya Toyota untuk Suzuki Carry-nya. Kemudian kondisi dari samping sebelah kanan tampak untuk Suzuki Carry Adiputro-nya. Kemudian dari belakang tampak juga ya Suzuki Carry Adiputro, masih ada emblem Adiputro-nya. Nah, bagi pemirsa yang mencari armada Carry, Suzuki Carry pastinya dari karoseri armada ini ada. Oke. Okay. Kondisi dari sebelah belakang tampak, sebelah kanan juga tampak. Oke. Okay. Di sebelahnya ada Mazda warna hitam, platnya AA. Untuk keterangannya, Mazda Interplay tahun 91, harga dibuka 23,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, kondisinya tampak ya, di kondisi samping sebelah kanan tampak. Oke, Mazda Interplay-nya. Di sebelahnya ada Suzuki Carry tahun 95, harga dibuka 27,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Untuk keterangannya, Suzuki Carry-nya
tadi ya tertera di sebelumnya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari depan tampak, oke. Di sebelahnya ada Suzuki Carry. Maaf, ini Mitsubishi ini. Mitsubishi Colt-nya ya, 120. Warna putih plat AP. Kondisi dari depan tampak. Nah, untuk keterangan ya. Colt SS ya, 2013. Tahunnya 2013, harga dibuka 69 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari baknya tampak. Untuk Mitsubishi Colt-nya. Nah. Kemudian kondisi dari bodi sebelah kanan tampak ya. Dan dari baknya tampak juga. Selanjutnya ada Suzuki Carry Adiputro ya. Ini 1000, ini kereta 1000. Platnya AB warna hijau. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak ya. Oke. Nah, untuk keterangan ya. Suzuki keretanya tahun 2000, harga 39,5. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke, di sebelahnya ada Hyundai. Plat AD warna hitam. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak. Nah, untuk keterangan ya, Hyundai Atos ya. Tahun 2003, harga dibuka 45,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari belakang tampak juga ya. Selanjutnya ada Toyota Yaris ya, warna merah, plat AB. Nah, kondisinya dari depan tampak, dari samping sebelah kanan juga tampak. Nah, untuk keterangannya tahun 2008, harga dibuka 89 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi seperti tampak di layar pemirsa ya. Di sebelahnya ada Toyota Kijang Kotak ya, platnya AD, warna merah. Nah, untuk keterangannya dia Grand Extra Long ya, tahun 93, harga dibuka 49,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi dari bodi sebelah kiri tampak. Oke. Kemudian dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk Toyota Kijangnya kotak. Oke, sebelahnya ada Toyota Kijang plat D ya, warna silver. Kondisi dari depan tampak ya. Kondisi dari depan tampak dan keterangannya di sini LGX 1800cc sudah EFI ya. Harga dibuka 85 juta. Nomor ini udah proses AB. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Untuk kondisinya seperti tampak ya. Untuk Kijang. Toyota Kijangnya, oke. Kondisi dari sebelah belakang tampak juga. Nah. Oke. Oke, di sebelahnya ada Toyota Fortuner ya. Warna hitam, plat AD. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Untuk keterangan ya, Fortuner diesel tahun 2008, harga dibuka 196 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Untuk kondisi dari bodi sebelah kanan tampak ya. Selanjutnya ada Honda RS ya. Honda Jazz ini, platnya A warna hitam, kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak. Nah,
Untuk keterangannya, Honda Jazz tahun 2016 harga dibuka 195 juta. Nomor nego sama jadi ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera oke. Untuk kondisinya dari belakang tampak, dari samping sebelah kanan juga tampak, oke. Selanjutnya ada Suzuki ya. Plat AB. Kondisi dari depan tampak ya. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak. Nah, ini ada Suzuki Escudo tahun 2001, harga dibuka 63 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke, Suzuki Escudo-nya platnya AB ya. Oke, ban serepnya ada, penutup ban serepnya masih ada, oke. Selanjutnya ada Honda Brio warna putih. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi dari depan tampak juga. Nah, ini platnya AB. Nah, untuk keterangan ya. Honda Brio-nya di sini tahun 2014. Harga dibuka 100 juta ya. Nomor yang bisa dihubungi. Nah. Oke. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Kijang Electric Diesel warna hijau. Nah, dari depan tampak ya, kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kiri juga tampak. Keterangannya Kijang Electric Diesel tahun 98, harga dibuka 73,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Untuk kondisi dari samping sebelah kanan. Oke. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Honda Civic ya. Honda City. City Honda Civic. Oh, nanti kita cek keterangannya. Platnya AB warna hitam untuk Hondanya. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangan ya. Honda City. Ditek ya, tahun 2008. Harga dibuka 87,5 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera, asli AB ya. Nah, untuk kondisi dari sebelah belakang tampak ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Toyota Yaris ya, plat H warna hitam. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Yaris-nya tahun 2008. Harga 89 juta ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Okay. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Oke. Okay. Selanjutnya di sebelahnya ada Daihatsu Zebra ya. 13 tahun 93. Ini pickup ya, Zebra pickup. Bagi Anda yang mau usaha menggunakan Arif Mada ini ya. Nah, platnya sudah AB, Zebra-nya. Untuk keterangannya, tahun 93, harga dibuka 20 juta. Nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Okay. Nah, untuk kondisinya dari bodi samping sebelah kanan tampak untuk Zebra pickup-nya ya. Untuk kondisi baknya tampak ya. Nah, kondisi Zebra pickup-nya tampak untuk kondisi bak dari belakang tampak juga. Oke. Harga cukup 20 juta dapat mobil pickup, Bro. Oke. Ya. Selanjutnya ada Toyota Kijang. Oke, Toyota Kijang Innova ini pastinya platnya AB. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Kijang-nya Innova ya. Tipe G Matic tahun 2010. Harga dibuka 125 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Untuk kondisinya dari belakang tampak untuk Toyota Kijang Innova-nya ya. Dan kondisi dari bodi sebelah kiri tampak. Selanjutnya ada Mazda ya, platnya F warna putih. Untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak.
Nah, untuk keterangan ya, di sini Mazda CX-5 ya. Tipenya GT. Tahun 2012-13. Harga dibuka 192 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke? Nah, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa ya. Oke. Kondisi dari belakang untuk Mazda CX-5-nya tampak ya. Nah, sebelahnya ada Honda CR-V ya. Plat AB warna abu-abu. Nah, untuk kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya Honda CR-V 2.4 tahun 2011. Harga dibuka 155 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisinya dari Honda CR-V-nya dari samping sebelah kanan tampak, dari belakang dan dari bodi belakangnya juga tampak. Oke, di sebelahnya ada Suzuki Carry ya. Warna merah. Oke. Kondisinya seperti tampak untuk bodi belakang, untuk bodi depannya tampak ya. Untuk Suzuki Carry-nya platnya B warna merah. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak juga. Oke. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak. Nah, kondisi dari sebelah belakang tampak, dari bodi belakang tampak. Untuk keterangannya Suzuki DR-V istimewa tahun 2015, harga 70 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Tahun 2015 ini Suzuki Carry-nya. Oke, di belakangnya ada Toyota Kijang ya. Oke, platnya AB warna krem. Untuk keterangannya LGX Diesel tahun 2000, harga 79 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Itu kondisinya dari belakang tampak ya. Selanjutnya ada Suzuki Katana ya. Warna hijau, platnya AD. Kondisi dari depan tampak. Kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak ya. Suzuki Katana-nya. Suzuki Katana-nya tipe GX. Harga 53 juta. Ego ya, nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari belakang tampak ya. Kondisi dari belakang tampak. Oke. Selanjutnya ada Toyota Avanza warna putih, plat B ya. Kondisi dari depan tampak. Untuk keterangannya tahun 2012, harga 105 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Nah, di sebelahnya ada Toyota Innova banyak AB warna putih. Untuk keterangannya, keterangannya nih, Innovanya G-Matic ya, tahun 2014. AB tangan pertama, harga 215 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Untuk Toyota Innovanya tampak. Oke, selanjutnya ada sebelahnya ada Daihatsu Luxio warna putih, plat AA. Untuk keterangannya Luxio tipe X tahun 2018, tangan pertama, harga 157 juta nego. Oke. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Nah, untuk kondisinya tampak, oke. Di sebelahnya ada Toyota Avanza plat B warna silver. Kondisi dari depan tampak, kondisi dari samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya Veloz 2015, harga 130 juta nego, nomor yang bisa dihubungi pastinya ya. Nanti bisa nego ke nomor yang bisa dihubungi
tertera. Oke. Nah, untuk di depannya ada Toyota Yaris. Kondisi dari bodi sebelah kanan tampak. Nah, untuk keterangannya, Toyota Yaris-nya tahun 2009, harga 93 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera. Oke. Kondisi dari depan tampak ya. Oke, di sebelahnya ada Toyota Calya warna hitam, platnya AB. Nah, kondisi dari depan tampak. Kondisi dari keterangannya tak cek. Tahun 2017 matic ya. Harga dibuka 105 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Kondisi dari samping sebelah kanan tampak.